Puluhan seniman di Kabupaten Mojokerto memiliki cara tersendiri untuk menyambut fenomena langka, yaitu gerhana bulan Super Blue Blood Moon dengan menggelar ritual dan kesenian tari di kawasan situs purbakala peninggalan Kerajaan Mojopahit, Kolam Segaran di Kecamatan Trowulan. Dengan gerakan tubuh yang meliuk-liuk dan lembut, para seniman ini mulai merefleksikan perubahan fenomena alam gerhana bulan Super Blue Blood Moon dengan melakukan ritual dan kesenian tari. Suasana semakin syahdu ketika gerakan para seniman ini diiringi suara musik klasik dari alat musik kentongan, biola, dan saksofon. Refleksi alam, jadi kita merespon saat-saat peristiwa perpindahan mungkin dari gerhana total, kemudian dari red, kemudian ke blue. Ini kan jarang terjadi, sehingga tidak ada irama tubuh itu yang dirancang mengikuti kehendak alam itu. Jadi makanya respon terhadap alam. Meski kemunculan fenomena alam Super Blue Blood Moon atau gerhana bulan ini tak nampak akibat tertutup mendung, kegiatan ritual dan kesenian tari ini berlangsung ramai dan cukup menarik perhatian warga kecamatan setempat untuk ikut serta merefleksikan dan melihat gerhana bulan total atau Super Blue Blood Moon. Aminuddin Ilham, JTV.